Pihak antarabangsa terutama Blok Barat tidak perlu gusar dengan hasrat Malaysia untuk menyertai kumpulan BRICS. Ini kerana penyertaan Kuala Lumpur tidak menjejaskan hubungan diplomatik yang sedia terjalin. Saya tidak fikir begitu. Sebab hubungan kita dengan Amerika, dengan Eropah, pelaburannya, hubungan diplomatiknya. Mengapa Malaysia, negara bebas, negara yang kita sebut centrality, yang ambil sikap yang terbuka, tidak harus mengembangkan dan kerjasama dengan semua negara? Bukan semua perkara kita setuju. Ada beda kita pendapat dengan Amerika, ada beda pendapat dengan Eropah, ada beda pendapat dengan India atau China atau Rusia. Tapi ini tidak menghalang hubungan baik kita. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin kerana menjemput beliau untuk menghadiri sidang kemuncak BRICS bulan depan di Kazan, Rusia.